Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Cakep nih. Teman-teman sekalian, satu hari raja zaman tersebut, khalifah zaman tersebut, ini zamannya Sa'id ibn al-Musayyib nih tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib ini bahkan dikabarkan oleh ahli Madinah sebagai khiyarut tabi'in, sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau tinggal di Masjid Nabawi, teman-teman. Tinggal di Madinah. Madinah atau Mekah ya, ini saya lagi nginget-nginget ini. Sa'id ibn al-Musayyib. Pokoknya sesatu dah ya, dari Mekah atau Madinah. Satu waktu, khalifah ini yang waktu itu sedang mengerjakan ibadah haji, ngimpi sesuatu dan jadi bingung sama sesuatu. Akhirnya dia terus bilang gitu, waduh saya bingung nih. Bingung nih saya nih, mesti kayak gimana nih. Coba dong, ajudan, panggilin salah satu ulama-ulama saya. Karena kan beliau di negara kekuasaannya kan, jadinya nganggapnya kayak ulama-ulama saya gitu, kayak ulama punyanya dia gitu kan. Lebih tuan, baik tuan, siap. Pergi nih si ajudan. Kalau nyari ulama, kira-kira perginya kemana? Masjid dong. Dia pun pergi ke masjid, dan waktu itu di masjid nggak ada halaqah selain satu halaqah besar, halaqahnya Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Teman-teman sekalian, maka ajudan ini awalnya berdiri dari belakang, kayak dari kejauhan, mau ngasih isyarat, saya ada perlu gitu. Sayyidina Sa'id kemudian ngeliatin dia, tapi ya biasa aja, beliau terusin aja majelisnya. Kenapa begitu? Yang sedang dia bahas ilmu, menurut Sayyidina Sa'id jauh lebih penting daripada saya nyamperin orang, mau siapa dia kek? Ini ilmunya Allah, entah siapa. Yang beliau lakukan itu adalah menjadi wakilnya Nabi Muhammad dalam mengajar, memberi petunjuk kepada umat. Nah itu orang wakilnya siapa sih, gak kenal, kan begitu. Mau dia wakilnya sultan, mau dia wakilnya khalifah sekalipun, ya udah biarin gitu. Saya lagi ngerjain sesuatu dan saya sedang jadi wakilnya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih penting daripada itu, kan begitu ya? Jadi beliau terus aja gitu. Ngerasa dicuekin, dia ngedeket. Ngedeket nih, ampe ke barisan depan. Ya orang-orang merasa terganggu, tapi gimana lagi dia ajudan dengan baju-baju yang kelihatan kalau dia adalah ajudannya apa khalifah gitu. Dia berdiri doang nih asalnya. Sa'id ibn al-Musayyib bahkan enggak noleh sama dia, teman-teman. Enggak nanyain apa perlunya gitu. Enggak, terus aja gitu ngajar. Murid-muridnya karena ngeliatin gurunya juga konsentrasi, udah terus aja gitu. Mereka terus aja gitu ngaji. Sampai orangnya mulai dehem. Ya orang dehem ya biarin aja ya enggak? Dicuekin tetap sama Sa'id ibn al-Musayyib. Abis itu dia gak tahan nih, karena dicuekin, dia kemudian bilang, Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Sayyidina Sa'id kemudian jawab, orang salam kan memang harus jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau kemudian pamitan, izin sama jamaahnya. Sebentar ya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Dia bilang, hari ini khalifah kebangun, dan beliau dalam keadaan bingungan, ada sesuatu yang beliau mau tanyakan. Beliau minta dipanggilkan salah satu dari ulama-ulamanya, saya pun pergi ke sini untuk memintamu untuk datang kepada khalifah. Oh. Ayo cepat berdiri tuan, kau dipanggil sama khalifah. Katanya Sayyidina Sa'id, satu yang beliau minta panggilkan adalah ulama-ulamanya dia. Saya bukan ulama-ulamanya dia. Saya ulamanya Allah. Saya gak akan datang padanya selain panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Atau yang nyuruh saya Nabi Muhammad gitu kan? Kalau enggak ya enggak gitu. Lagian katanya beliau nih, kalau si khalifahmu itu mau bertanya tentang suatu hukum permasalahan, silahkan datang. Al ilmu yu'ta wala ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kamu kalau mau dapetin ilmu, ya datang ke majelis.
Betul apa enggak? Gitu ya. Jangan semua orang, ustazah mau manggil ustazah gimana? Jangan semua orang manggil saya. Udah aja kamu hadir. Gitu kan ya? Kamu hadir majelismu di mana yang terdekat daerahmu? Atau kamu pilih-pilih atau majelis yang lain yang sedang diadakan, hadiri gitu. Al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi, teman-teman. Bukan mendatangi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Akhirnya katanya Sayyidina Sa'id bin Musayyib, lagian tempatnya masih luas kok. Kalau khalifah datang sama ajudannya sama apanya mau hadir di majelis, cukup kok tempatnya, silakan aja hadir. Tapi saya datang ke sana, mohon maaf, saya bukan ulama-ulamanya. Udah kesel kan. Cari aja yang lain. Wah. Keluar kemudian dari sana. Keluar dari sana nyari-nyari ulama di sekitar situ atau syekh-syekh di sekitar situ, enggak ada. Sementara dia tahu nih lagi ditungguin, jadi dia pulang dulu aja mau laporan. Mana ulamanya? Dia bilang, maaf tuan, itu di masjid cuma ada satu orang doang, nyebelin banget dah. Kenapa gitu? Iya, saya udah kasih syarat dari jauh, dia enggak ngedeketin saya. Saya pergi ke depan, dia pun cuekin saya. Saya DM, dia pun cuekin saya. Saya sampai ucap salam sama dia, baru dia jawab salam saya. Dan saya bilang, kamu dipanggil sama khalifah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dia bilang, dia bukan ulama'mu tuan. Dan dia juga bilang, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau dia mau nanya, ya dia yang datang, bukan saya yang mesti datang ke sana. Ih, nyebelin banget dah, saya gak pernah ketemu orang lebih nyebelin daripada itu. Katanya khalifahnya, oh orangnya begini, rambutnya begini, ininya begini. Iya betul itu dia tuan. Oh saya tahu, aduh coba kamu gak usah datang sama dia. Siapa dia tuan? Sa'id bin Musayyib pasti. Oh itu siapa tuan? Ada yang nyeletuk. Itu loh, yang waktu itu tuan kita melamar putrinya untuk dinikahkan dengan anaknya, dengan putra mahkota, dan dia menolaknya. Coba tuh, keren banget gak sih? Dia ngelamar putrinya, khalifah nih, buat ngelamar putrinya Sa'id bin Musayyib buat dinikahkan dengan putra mahkota, dan dia menolaknya. Cakep. Akhirnya di situ tuh ada adiknya putra mahkota. Putra mahkotanya udah kawin. Ya, waktu cerita itu. Si adiknya nanya, "Wih, gila banget nih orang." Terus dia pikir putrinya tuh sekufunya sama siapa ya? Kalau kakak aja ditolak, kalau abang kita aja, abang saya aja ditolak tuh, terus sekufunya tuh selevelnya sama siapa? Ada yang nyaut di situ. Wah, bakalan jadi perawan tua tuh, katanya si anak tadi ini. Maksudnya kalau anaknya khalifah aja ngelamar ditolak, siapa yang bakalan kawin sama dia gitu? Berarti kan standarnya lebih tinggi dari itu. Dia pikir standar urusan dunia. Bakalan jadi perawan tua tuh kalau kayak gitu, katanya si orangnya itu. Terus ada orang-orang di situ tuh yang kerja-kerja di situ ya, di kepada khalifah. Dia bilang, "Enggak kok, enggak jadi perawan tua, sekarang udah nikah." "Oh, sama siapa?" "Sama tetangga saya." "Sama tetangga kamu?" "Heeh." "Siapa namanya?" "Abu Gudamah." Coba ada salah satu namanya, saya takut lupa ya. Kalau enggak salah Abu Gudamah gitu namanya. Dia bilang, "Emang dia punya apa?" "Enggak punya apa-apa." "Siapa dia sampai dinikahkan?" "Orang soleh." "Emang tuh anak muda soleh banget dah. Orangnya baik banget." Dia bilang, "Dia adalah santrinya Sa'id bin Musayyib. Lelaki soleh, selalu hadir di majelisnya Sa'id bin Musayyib." Nih ibu-ibu dengerin. Dengerin yang lagi pada nyari mantu. Biar cara mikirmu tuh jadi pada bener. Biar otak kita nih pada beres. Masya Allah. Katanya orang tersebut nih, dia bilang, "Saya punya tetangga tuh orang soleh. Dia itu gak pernah gak hadir majelisnya Sa'id bin Musayyib. Dan selalu di barisan-barisan terdepan. Orangnya baik, bener hatinya bersih." Dia bilang dia catat semua ucapan gurunya, dicinta sama gurunya nih, Sa'id bin Musayyib. Dia bilang satu waktu dia tuh gak hadir di majelisnya Sa'id bin Musayyib untuk waktu kayak sebulan, semingguan gitu.
biasanya selalu hadir. Ini kok semingguan enggak hadir. Majelisnya setiap hari, rohah sore hari itu. Ini kok enggak hadir gitu. Ba'da asar selama kurang lebih seminggu gitu. Jadi Sayyidina Sa'id bin Musayyib tuh kayak tercari-cari gitu, mana dia tuh? Si anak muda tuh mana dia gitu. Sampai waktu dia hadir lagi, karena dia istiqomah, duduknya juga selalu di situ gitu kan. Dilihatin. Beliau ngasih isyarat buat ada yang mau saya omongin gitu di majelis itu. Jadi waktunya bubar, semuanya bubar, anak tersebut itu enggak bubar, dia tetap tunggu di situ. Zaman itu ya, orang tuh hormat sama ulama. Jadi kalau misalnya udah selesai majelis, bubar-bubar gitu. Wa idza kilan suzu fam suzu. Gitu kan ya? Enggak nungguin kali-kali hubabahnya ntar keluar. Kali-kali ntar bisa dapat salaman, kali-kali ntar bisa dapat air. Tuh enggak gitu. Nah gitu. Curcol Ustazah ya. Alhamdulillah dapat curcol saya. Sampai kalau keluar dari majelis susah banget. Ya Allah, ya Allah. Kalau mau diikut-ikutin kadang nih ya. Kadang enggak di sini. Saya lagi enggak ngomongin majelis di sini, di sono. Kadang ngajarnya sejam mesti salaman, kalau diikut-ikutin hampir sama juga, hampir sejam juga. Karena orang tuh kok salaman gak cuma asal salaman. Ustazah doain. Ini saya lagi sakit. Ustazah doain. Saya lagi hamil. Ustazah doain. Saya suka mikirnya gak beres. Ya Allah Ustazah doain. Waduh tuh pegang aja banyak bener. Yang curhacol saya bilang ya. Curhacolongan lumayan. Teman-teman sih sekalian. Itu Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyab. Habis selesai majelis semuanya bubar gitu kan. Si orang ini karena memang dikasih syarat sama Sayyidina Sa'id buat nungguin. Habis selesai semuanya bubar, beliau baru mendekat. Lebek. Wahai guru, lebek. Kata gurunya, saya kok semingguan lalu hingga ngelihat kamu ya. Dalam waktu seminggu gak pernah kelihatan. Maafin saya guru. Kamu gak hadir majelis semingguan ini? Iya guru. Sakit? Enggak sih. Kenapa? Istri saya meninggal. Bahkan sudah beristri. Istri saya meninggal, guru. Oh, gitu. Iya, jadi saya ngurusin tuh. Waktu itu dari mulai yang sakit berat, kemudian meninggal, kemudian saya nguburin, kemudian saya urus-urusin beberapa hal yang lain-lain, dan juga saya belum terbiasa. Gak ada istri, jadinya kelimpungan segala macam, dan juga saya masih sedih waktu itu, jadi tapi sekarang udah alhamdulillah, guru. Alhamdulillah. Oh, jadi kamu sekarang enggak ada istri. Ya, guru. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi sekarang. Insyaallah besok-besok enggak akan bolos lagi. Jadi kamu enggak ada istri nih sekarang. Iya, guru, istri saya meninggal seminggu yang lalu. Kamu mau enggak kawin sama anak saya? Itu teman-teman, semua orang senegeri itu udah dengar cerita Sa'id ibn al-Musayyib dilamar oleh khalifah buat putra mahkota dan ditolak. Senegeri itu udah dengar semua. Ini tuh ulama yang paling besar, bahkan mereka meriwayatkan karena Sa'id ibn al-Musayyib yufti wasahabi ahya. Sa'id ibn al-Musayyib sudah memberi fatwa sedangkan para sahabat Nabi Muhammad masih ada, masih hidup. Jadi dari ilmu beliau yang luar biasa, kebijaksanaan beliau yang luar biasa, beliau gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, itu ilmunya bisa disandingkan sama para sahabat yang ketemu sama Nabi Muhammad. Keren banget nih orang, Sa'id ibn Musayyib. Jadi katanya Sa'id ibn Musayyib, mau kamu kawin sama anak saya? Mau ya? Mau kan? Nunduk-nunduk bingung ya enggak? Saya bisa bayangin nih. Ya Allah, bingung. Kamu punya uang? Dia keluarin. Ada kayak barangkali ya, kayak 20 ribu gitu. Kalau duit kita sekarang gitu. Ini uang saya, Kiai. Uang saya nih, Tuan Guru. Baik. Beliau kemudian lihat-lihat. Itu yang lagi baca Quran di situ, boleh kesini, saya minta tolong. Lebih syekh, buru-buru dia tutup Qurannya datang. Terus ada lagi orang di situ, ada lagi.
Ada tiga, kata orang itu. Beliau kemudian pegang tangan muridnya, meteran nih. Dia bilang, saya nikahkan anak saya, habis hamdalah segala macam khutbah bentaran. Habis itu dia bilang, saya nikahkan kamu angkahtuka wazawajtuka binti Fatimah binti Said bin al-Musayyib ala mahar, dengan mahar itu tadi tuh 20 ribu tuh. Halan. Kalian semua jadi saksinya yang ada di situ. Halan. Qabiltu. Nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur. Fatihah sah. Dah. Dah pulang enggak apa-apa. Ini hari Kamis, mungkin kamu perlu buat buka-buka puasa atau hari Senin gitu ya. Saya pamit, Guru. Iya. Udah, Sayyidina Said kemudian pulang. Dia bilang, waktu maghrib, saya habis selesai sholat, saya pulang ke rumah, saya lagi makan nih, roti gitu kan, roti kering. Roti tuh di sana tuh kayak kita makan nasi ya. Nah, mereka memang bikinnya kan roti tuh, ditumbuk, terus dibakar gitu aja. Dia bilang, saya lagi makanin roti sama Samin, tuh makanannya orang paling miskin pada masa tersebut. Kalau orang agak kayaan dikit, pakai lauk-lauk gitu. Ya, pakai kayak kuah sayuran lah, apalah gitu kan, atau susu seenggaknya gitu. Nah itu kalau lebih kaya lagi, kuah daging apa segala, karena memang rotinya itu kering kalau enggak ditaruhin kuah gitu. Dia lagi nguahin rotinya pakai minyak, teman-teman, tuh dari miskinnya. Dia cocol gitu kan, minyak Samin. Habis itu rumah saya diketuk, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam, man. Siapa nih? Gitu kan. Biasa aja, rumah miskin, miskin dia, si laki-laki ini nih. Dia bilang, siapa? Said. Dia bilang, saya kebayang semua Said. Misalnya ya, Said tukang ledeng. Begitu kan, Said tukang jual buah. Begitu loh, dia bilang, saya kebayang semua Said. Said bengkel, Said penjahit gitu kali ya. Kecuali Said guru saya. Enggak kebayang, karena saya tahu seumur hidupnya beliau tidak pernah bergerak kecuali dari rumahnya ke masjid. Dia bilang, saya pun buka gitu aja dan saya kaget, di situ ada guru saya, Sayyidina Said bin al-Musayyib. Tuh, orang tuh kalau mulia enggak minta dihormati, enggak bilang saya Syekh Said bin al-Musayyib, enggak gitu. Gitu ya. Ya, biasa aja sebut nama aja, saya Said. Gitu. Kan kebayang Said Said yang lain ya. Dia bilang begitu, saya buka, kaget saya. Terus guru saya bilang kayak gini, maafin saya tuh pulang-pulang ke rumah saya kepikiran. Kamu ini kan sekarang kan nih hari-hari Senin, hari kamu puasa sunnah, gitu kan. Sementara kamu ini kan udah punya istri, anak saya. Gak ada yang ngurusin dong buka puasa kamu, yang mestinya anak saya udah urusin. Jadi saya datang ke sini habisnya salat maghrib ini, saya mau bawain anak saya serahkan kepadamu sebagai istrimu. Fatimah nak, sini nak. Fatimahnya maju-maju gitu ke depan, nunduk-nunduk pakai cadar. Nak, ini suami kamu sekarang ya nak ya. Yang baik nak, Allah sekarang jadikan surga kamu berada di tangannya. Terus beliau kemudian pesan sama yang laki-laki, ini adalah istrimu, jaga. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya, wa'ashiru bil ma'ruf, wa'ashiru hunna bil ma'ruf. Gitu kan ya? Perlakukanlah istrimu dengan kebaikan. Berbuat baiklah sama istrimu. Allah yang memerintahkan untuk itu. Saya pamitan. Beliau kemudian keluar, tinggal bengong aja dua-duaan. Oh, sebelum waktunya yang beliau pulang tuh, Sayyidina Said bilang sama putrinya gitu, Fatimah, buka cadarnya ini suami kamu. Dibuka cadarnya, katanya si laki-laki itu, saya gak pernah lihat perempuan lebih cantik daripada itu. Cantik, anak ulama, terdidik dengan didikan yang luar biasa, dan itu adalah salah satu dari ulama perempuan pada masa tersebut. Hafal ribuan hadisnya Nabi, hafal Al-Quran secara keseluruhan, bersama dengan sanad tafsirnya sekalian, teman-teman. Perempuan-perempuan berkelas.
Mau bayangin kalau yang jadi anaknya Said ini dirimu. Bapak tega amat sih, Pak. Bapak ngelihat dia tuh kenapa, Pak? Mana duda pula. Duda miskin, Bapak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Luar biasa ya. Benar-benar kisahnya para ulama nih pembelajaran buat kita sekalian, teman-teman. Dia bilang begitu kayak begitu. Begitu ada istri saya di situ, saya bingung. Terus saya bilang, silakan duduk. Silakan duduk. Dia duduk, dianya malu sampai merah mukanya. Dia bilang, saya juga malu, saya bingung. Saya naik ke atas sutuh. Naik ke atas loteng. Ngapain? Manggilin tetangga. Aduh, kocak banget dah ini. Dia bilang, saya manggilin ke arah tangga-tangga saya. Bu! Bu Ati! Tolongin saya nape, Bu! Bu Salmi, tolongin saya nape! Keluar tuh semuanya tuh dari rumahnya. Dia bilang, kenapa? Saya kan ini, ada istri saya nih di dalam. Istri? Lo kayaknya depresi kehilangan istri ya? Kan istrinya udah mati ya? Dia bilang, aduh ceritanya panjang, gimana mulainya, saya bingung dah. Udah pokoknya gini deh, Pok. Tolongin saya, temenin istri saya di bawah. Yang bener aja kamu nyuruh kita temenin siapa nih? Dia bilang, anaknya Said, saya Said di bilang, saya tambah stres nih anak. Ya ampun, dia udah stres, kehilangan bininya. Sampai halu kawin sama anaknya Said Ibn Musayyib. Masya Allah. Dia bilang, dah, ntar aja urusan perdebatannya ntar. Yang pasti sekarang beliau ada di depan, ada di bawah nih. Dia bilang, tolong temenin, saya mau panggil ibu saya. Ada ibunya, tinggal tapi udah gak serumah. Akhirnya terus si tetangga itu pada masuk, beneran, oh udah deh Allah, jadi berita viral. Beliau turun ke sana, ke rumah ibunya, begitu kan. Bu, saya kan udah kawin. Kapan nak kamu kawin? Ya ampun. Iya bu, saya udah kawin bu. Ibu berarti sekarang udah punya, punya mantu siapa saya? Ibu punya mantu bu. Anaknya Syekh Said ibn Musa. Ya ampun nak, yang bener aja nak. Ya ampun, nih ibu kaget nak. Bener ibu, ayo bu, ibu ke rumah bu. Ibu lihat mantu ibu, ya Allah nak. Kita mesti genahin nih nak, ya ampun. Untung tuh, cincin belum ibu jual. Ya Allah, iya nih nak, ayo dah. Kita pestain biar kecil-kecilan ya nak ya. Ya Allah, ya Allah. Tuh kisahnya Sayyidina Said ibn Musa. Luar biasa teman, udah segitu aja ceritanya. Mau sampai part berapa ya? Subhanallah. Itu Sayyidina Said, Masya Allah. Itu kisah pernikahan yang paling epic sih menurut saya. Kisah paling menyentuh hati saya, Masya Allah. Menikahkan dengan ketakwaan. Menikahkan hanya karena melihat akhirat. Gitu ya. Dan subhanallah, orang tuh kalau udah urusannya yang dicari akhirat, dia bakalan dapat dunia akhirat. Dunia tuh bukan berarti artinya dia bakalan kaya atau apa gitu, akan tetapi kebahagiaan hidup. Rasa cinta di antara pasangan suami istri, saling sayang. Suami yang memandang istrinya dan berkata, "Saya tidak perlu bidadari di surga nanti. Cukup kamu." Kok pada meleleh gitu kenapa? Suaminya enggak pernah ngomong gitu sama kamu. Sama. Aduh. Kok Ustazah bisa ngomong gitu? Karena ada yang pernah cerita sama saya, suaminya berkata seperti itu. Dan itu diceritakan bukan sama beliaunya. Gitu ya, salah satu dari putrinya, Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, Hubabah Talhah, kalau teman-teman ingat, yang tahun terakhir sebelum pandemi datang kemari, itu anak-anaknya cerita. Dia bilang, Abah, itu pernah ngomong gitu. Saya enggak perlu lah di akhirat nanti dikasih bidadari. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya enggak perlu bidadari. Kita tanya, emang kenapa gitu ya? Iya, biar ibu kalian aja jadi bidadari ayah dunia akhirat. Bapaknya saya tanyain, emang gitu ya Bapak? Saya godain nih, beliaunya nunduk-nunduk gitu, malu-malu gitu. Terus bilang kayak gini,
Iya, soalnya suami saya itu gak pernah lihat perempuan cakep, Pak Lima. Tawadu ya. Tawadu, Masya Allah. Teman saya waktu saya ceritain gitu, terus dia bilang, padahal mereka tinggalnya di Abu Dhabi. Ya ampun, perempuan Abu Dhabi kan cakep semuanya. Segitunya bisa kayak begitu ya. Itu kalau urusannya takwa tuh kayak bisa kayak begitu tuh. Istri yang tergila-gila sama suaminya, suami yang tergila-gila sama istrinya. Nah kita kan mirip juga, suami kita ngatain kita gila. Bukan tergila-gila ya, tapi yang gila loh gitu. Astagfirullah. Maaf ya, mau gak dia ngomongin kenyataan. Bercanda, bercanda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.